Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat, kita kembali berjumpa. Semoga sahabat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan berada dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan kali ini kita akan bercerita tentang keunikan Masjid Hagia Sophia. Hagia Sophia yang lebih dikenal dengan Hagia Sophia melalui tiga fase hingga menjadi seperti sekarang ini. Berawal dari sebuah gereja kecil, bermetamorfosis menjadi masjid hingga menjadi museum dan kembali lagi menjadi sebuah masjid. Mungkin tidak semua kita mengetahui apa keunikan-keunikan dari Masjid Hagia Sophia. Yang pertama, Hagia Sophia merupakan bangunan tertua di dunia. Hagia Sophia merupakan ikon kota Istanbul, merupakan salah satu bangunan tertua di dunia. Usianya lebih kurang mencapai 1500 tahun. Hagia Sophia dibangun sekitar 360 Masehi oleh Kaisar Bizantium Konstantinus II. Hagia Sophia juga termasuk salah satu bangunan dengan kubah terbesar di dunia. Bentang kubah Hagia Sophia sepanjang 180 kaki atau setara 54 meter. Yang kedua, keunikan dari Masjid Hagia Sophia merupakan perpaduan dua agama. Pada awal pendirian oleh Kaisar Bizantium Konstantinus II, Hagia Sophia difungsikan sebagai gereja Kristen Ortodoks. Namanya gereja Magna Ecclesia atau gereja agung, karena memiliki ukuran yang sangat besar dibandingkan gereja-gereja lainnya di kota Konstantinopel. Setelah kota Konstantinopel ditaklukkan oleh Sultan Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih dari Kesultanan Utsmani pada tanggal 29 Mei 1453, gereja Magna Ecclesia diubah menjadi Masjid Hagia Sophia. Perubahan menjadi masjid dilakukan dengan menambah mihrab, air mancur sebagai tempat wudhu, menara untuk tempat azan, serta menutup ornamen gereja dengan kaligrafi. Saat dijadikan museum oleh Kemal Atatürk pada tahun 1934, sebagian cat dan penutup ornamen gereja dibuka. Hal itu membuat Hagia Sophia menjadi satu-satunya bangunan dunia yang menampilkan kaligrafi Allah dan Muhammad bersanding dengan gambar Yesus Kristus dan Bunda Maria. Keunikan yang ketiga, Masjid Hagia Sophia dua kali dibakar. Pada pendirian pertama, Hagia Sophia dibangun beratap kayu. Pada 404 Masehi, Hagia Sophia dibakar akibat kerusuhan di Konstantinopel. Kaisar Theodosius II membangun kembali Hagia Sophia dengan struktur yang baru dan selesai pada tahun 415 Masehi. Setelah hampir satu abad, Hagia Sophia kembali dibakar dengan pemberontakan Nika pada 532 Masehi. Kaisar Justinus I selanjutnya melakukan pembongkaran dan kemudian membangun kembali Hagia Sophia. Pembangunan kembali Hagia Sophia dilakukan oleh arsitek Isidor dan Miletus dan Anthemius dari Tralles. Pembangunan ini memakan waktu selama 5 tahun. Setelah selesai pada 503 Masehi, Hagia Sophia sendiri hingga saat ini. Yang selanjutnya, keunikannya, 3 juta wisatawan setiap tahun mengunjungi. Hagia Sophia menjadi salah satu destinasi wisata dunia setelah dijadikan museum oleh Mustafa Kemal Atatürk dan dibuka untuk umum pada tahun 1935. Jumlah wisatawan yang datang mengunjungi Hagia Sophia terus meningkat. Saat ini setidaknya 3 juta wisatawan datang untuk melihat keunikan warisan dunia yang masuk dalam daftar UNESCO. Setiap pengunjung museum diwajibkan membayar tiket masuk seharga 100.000 per orang. Dan yang kelima, keunikan dari Masjid Hagia Sophia. Masjid Hagia Sophia menjadi
menjadi kembali menjadi masjid